Sementara itu, minimnya sarana olahraga Muay Thai mengakibatkan kesulitan dalam memberikan pelatihan bagi para atlet, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan untuk mendongkrak prestasi atlet Muay Thai Papua Barat. Sudah 4 bulan belakangan, atlet Muay Thai Papua Barat mengikuti pelatihan yang dipimpin Domi Wanma dan Sam Puadi, petinju asal Manokwari. Keduanya memberikan pelatihan kepada 30 atlet Muay Thai Papua Barat di lapangan tenis milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari dengan menggunakan perlengkapan seadanya. Kepala Pelatih Muay Thai Papua Barat, Domi Wanma, mengungkapkan para atlet Muay Thai Papua Barat kini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan Liga Muay Thai 5 seri ke-8 di Papua tanggal 1 hingga 6 Oktober. Pelatihan yang dilakukan merupakan inisiatif sendiri tanpa ada bantuan dari KONI Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Manokwari maupun Pemprov Papua Barat. Namun tempat pelatihan difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari. Ya, ini kami ada punya jadwal pertandingan, yaitu pada tanggal 1 Oktober sampai tanggal 6 Oktober di Papua, yaitu kejuaraan Liga Muay Thai di Papua pada tanggal 1 sampai tanggal 6 Oktober. Untuk sementara mereka berlatih ini atas inisiatif sendiri tanpa ada bantuan dari mana-mana. Hanya kami berterima kasih karena dari PU Kabupaten memberikan tempat, fasilitas tempat untuk kami menyiapkan mereka dalam pertandingan kejuaraan Liga 5 seri ke-8 di Papua, yaitu kejuaraan perebutan Piala Presiden Cup Menpora Kasat. Sebagai pelatih, Wanma mengatakan walaupun belum adanya perhatian dari pemerintah, namun tidak mengurangi semangat dari para atlet dalam bertanding dan mengangkat nama Papua Barat dalam event nasional, dan juga beberapa atlet Muay Thai Papua Barat sedang mengikuti kejuaraan dunia di luar negeri dan kejuaraan Presiden Cup di Makassar. Baginya, Papua Barat memiliki potensi untuk olahraga Muay Thai dan tinju karena identik bagi generasi di Papua Barat. Hal tersebut dapat dibuktikan saat mengikuti pertandingan di luar daerah. Para atlet Muay Thai Papua Barat selalu memperoleh juara dan membawa medali bagi Papua Barat. Kami sudah siapkan mereka sudah 4 bulan lebih. Ini sudah masuk mau ke 5 bulan. Siapkan ada 30 nanti, yaitu kelas pemula, kelas kadit, junior dengan senior. Jadi masing-masing kelas ada 10. Sampai saat yang kami berlatih ini belum ada yang datang untuk memberikan bantuan. Itu tidak membuat kurang semangat kami dalam untuk mengangkat nama Papua Barat di event-event nasional. Karena di sini salah satu Muay Thai kita sudah ada 3 yang dipanggil untuk kejuaraan dunia. Yaitu 1, Yeri Oparai sudah mengikuti kejuaraan dunia tahun 2016 kemarin di Thailand, yaitu Royal Cup. Terus Sartina, sekarang ini juga ada dipanggil juga untuk nanti ikut kejuaraan Presiden Cup pada tanggal 6 September di Makassar. Namun sampai sekarang sementara itu, Jerry Julianus, Jeffrey Oparai, dan Maulana Pati, kedua atlet yang pernah mengikuti kejuaraan Muay Thai di luar daerah, menceritakan pengalamannya, di mana merasa gugup saat pertama kali mengikuti pertandingan. Namun dengan mengumpulkan kepercayaan diri, akhirnya mereka mampu meraih kemenangan. Dengan pengalaman yang dimiliki, Jerry dan Maulana yang masih duduk di bangku SMA ini optimis mampu memenangkan pertandingan Muay Thai 5 seri ke-8 yang dilaksanakan di Provinsi Papua dalam memperebut piala dan medali Presiden Cup Menpora dan Kasat. Saya agak sedikit tegang, tapi karena aku macam hobi ya, asik jadi. Jadi kalau pertama itu percaya diri, berani ya. Lumayan. Kalau tidak terlalu mengeras ya. Percaya diri ya, maju lah pasti menang. Kalau saya cuma kalau bertanding di pertama atau kedua bisa dikisahkan. Kelas Bantam, kelas 51. 30 atlet Muay Thai yang akan bertanding di Papua pada bulan Oktober mendatang rata-rata masih berstatus pelajar, mulai dari usia 12 hingga 20 tahun. 30 atlet yang dipersiapkan dalam kejuaraan Muay Thai 5 seri ke-8 pada kelas pemula, kadit, junior, dan senior. Minimnya sarana olahraga Muay Thai mengakibatkan kesulitan dalam memberikan pelatihan bagi para atlet, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan untuk mendongkrak prestasi atlet Muay Thai Papua Barat.
Baiskora Haring mengabarkan. Hey, hey!